Halo guys, balik lagi bersama saya Dirty Bali One and the only one, the best YouTuber from Bali. Anjing kan hari ini. Kesel juga guys. Soalnya helmku hilang di mall guys. Dan itu helm bekas yang Freedom loh. Mari kita minum dulu biar tenang. Padahal yang Freedomnya itu aku beli second dulu sekitar 400.000 kalau nggak salah guys. Tapi nggak terima juga sih helmnya hilang itu kan. Tapi malam ini kita nggak bikin konten gaming karena kita mau review guys, review kapal-kapalan guys. Ini dia. Ini adalah apakah ini? Kita lihat baik-baik para pemirsa. DJI Mini 3 guys. Ini buat kerja guys. Karena kerjaanku ya seperti ini, buat video gitu kan. Minum-minum gak jelas. Kita langsung dirobek-robek dulu nih. Plastiknya ini masih wow. Kasih lihat dulu. Sis Jai. Sis. Kita buka dulu. Woi. Very nice. Ya, inilah penampakan drone-nya, guys. Ada baling-baling. Ini bukan baling-baling bambu ya, guys ya. Ini guys, gimana ya? Oh, ini salah tarik aku nih. Sini terus, oh benar-benar sini ke sini ya. Beginilah tampilan drone nya guys. Nanti aku buatkan sinematiknya guys. Terus yang ada di dalamnya lagi adalah ini guys, remote nya guys. Kalau nggak salah, joysticknya oh ada di sini ya. Kita tinggal ini, putar. Nah, pas sekali. Lagi satu. Woi, ya ini guys. Terus ini tempat HP-nya di sini guys, ya. Jadi itu aja dapatnya guys, yang di dalam box cuma ada apa lagi ya? Wah, apa lagi nih? Wah, ada pengawetnya guys, pantesan. Barangnya jos. Terus ada kabel data. Kalau nggak salah dapatnya berapa nih? Oh, 3 nih dapatnya. Ini buat Type C 1. Sama apa nih? Untuk khusus iPhone 13 ke bawah nih guys ya. Jadi itu saja isi drone-nya dan ada apa lagi nih? Oh, ternyata ada ini cadangannya guys, sama obeng kecil ini ya. Dan ini dia buku panduannya. Ini adalah DJI Mini 3. Untuk spesifikasinya kalian bisa cek di Google biar lebih jelas. Harganya ini berapa tadi aku beli ya? Mana nih?
Sik gak sik. Harganya karena harga sebelumnya tuh 7 juta sekian lah ya, terus ada diskon sekitar 1 juta sekian, jadi harganya 5.700.000 dan aku beli memori yang berapa nih, 128 GB, sekitar 300-an, jadi totalnya 6 jutaan guys. Oke guys, sekian dulu video malam ini, semoga bisa menginspirasi buat kita semua. Tapi kembali lagi ya, kehilangan helm itu loh, aduh gak sedih sih. Semoga yang mencuri helm gue itu ya selalu dilancarkan usahanya dan diberikan kesehatan ya. Dan di helm gue itu udah ada nama YouTube gue yang lama, Ketup 6358, dan itu juga udah ada tempat mount GoPro nya buat si pencuri. Bagus sekali deh ya, kamu tuh bisa bikin vlog tinggal beli GoPro aja, nah jadi motovlogger. Dan di dalamnya tuh udah ada lubang-lubangnya guys. Jadi sekian dulu video malam ini, saya Dodi Bali dan ciao.